Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Bolak-balik harokat. Seperti pada surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa Fatwa TV dan juga penyimak radio di mana saja anda berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di program live interaktif Jalan Lurus Akidah bersama guru kita Ustaz Dr. Abdullah Rai Hafizahullah Ta'ala. Kemudian salat dan salam semoga curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio, kita informasikan juga untuk Anda yang tidak dapat menyaksikan secara langsung acara live ini juga dapat mendengarkan melalui relay radio yang tergabung di Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia, RTVC, dan antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Solo. Jazakumullah khairan telah ikut serta dalam meri acara ini. Dan untuk bertanya langsung pemirsa dan juga penyimak radio bisa menaikkan di nomor 0331 5446087, 0331 5446087. Namun sebelum kita merespon pertanyaan yang telah masuk di meja Reksi Fatwa TV, alhamdulillah telah hadir bersama kita di Jember, di studio Jember Fatwa TV, pemateri kita pada kesempatan ini, guru kita Ustaz Dr. Abdullah Rai Hafizullah Ta'ala, merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsad. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kefahalukum Ustaz. Alhamdulillah, bikhair. Gimana antum? Jazakallah khair. Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Kegiatan sehari-hari lancar dan selesai ya? Lancar, alhamdulillah. Tapi Ustaz, sebagaimana biasa, di pembukaan ini kita minta berupa nasihat Ustaz. Ya. Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in alhamdu bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita karunia yang besar, yaitu dijadikan kita menetapi agama Islam, agama yang Allah SWT tidak akan menerima agama apapun kecuali agama ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, media masih dipenuhi dengan berita-berita yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihina oleh sebagian orang. Dan justru kejadian yang seperti ini menjadikan seorang muslim semangat untuk mengetahui lebih jauh dan mengingat kembali keistimewaan-keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebenarnya kekhususan dan keistimewaan yang Allah SWT berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah SWT telah mengangkat derajat beliau dan mengatakan wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah mengangkat penyebutanmu. Dan Allah SWT mengatakan wa kana fadlullahi alaika azima, dan sesungguhnya keutamaan Allah, karunia Allah kepadamu adalah sangat besar. Maka seorang muslim supaya bertambah pengetahuan dia tentang kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dan supaya bertambah kecintaan dia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan supaya dia lebih bersyukur menjadi seorang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia mengetahui tentang keutamaan, kekhususan, keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT telah memberikan keistimewaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam di dunia maupun di akhirat. Adapun di dunia, maka di antaranya Allah SWT telah mengampuni dosa beliau yang telah lalu maupun yang akan datang. Demikian pula Allah SWT telah mengambil janji dari seluruh para nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari semenjak Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Isa alaihi salam, semuanya diambil janjinya oleh Allah SWT kalau mereka menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka hidup, maka diharuskan mereka untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolong beliau, mengikuti syariat beliau. Itu di antara keutamaan beliau di dunia. Demikian pula di antara keutamaan beliau di dunia, Allah SWT menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Allah menjadikan beliau sebagai seorang rasul yang diutus untuk seluruh manusia. Dan ini berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya yang diutus kepada kaumnya saja, tidak diutus kepada kaum yang lain. Dan di antara keistimewaan beliau, beliau sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah mukjizat yang terus ada sampai hari kiamat. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, di mana mukjizat mereka sudah selesai dan tidak berlangsung seterusnya. Adapun mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau diberikan mukjizat yang banyak. Satu di antaranya itu masih terus ada sampai hari kiamat, yaitu Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana dalam hadis ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة." Tidak ada seorang nabi kecuali dia diberikan, yaitu diberikan mukjizah yang diharapkan beriman manusia dengan sebab mukjizah tadi, ya, kepada rasul tersebut. Dan sesungguhnya yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang diwahyukan kepadaku, dan aku berharap semoga aku menjadi orang yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat, karena mukjizatnya berlangsung, ya, dilihat oleh manusia. Mereka melihat mukjizat Al-Quran, sehingga diharapkan lebih banyak orang yang beriman dengan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika mereka melihat Al-Qur'anul Karim. Ini adalah beberapa keutamaan di dunia. Adapun keistimewaan di akhirat, maka juga banyak sekali. Di antaranya beliau diberikan oleh Allah asy-syafa'atul uzma, memberikan syafaat untuk seluruh manusia dan jin yang ada di padang mahsyar. Kemudian juga beliau sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi yang akan memberikan syafaat supaya dibuka pintu surga. Ini adalah di antara keutamaan beliau, termasuk di antaranya beliau menjadi sayyidu annas atau sayyidu waladi Adam, menjadi pemukanya manusia di hari kiamat, sebagaimana ucapan beliau, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr." Aku adalah pemukanya
manusia di hari kiamat, dan ini bukan membanggakan diri. Beliau adalah sallallahu alaihi wasallam, pemuka manusia di dunia maupun di akhirat. Tapi di akhirat Allah SWT akan benar-benar menampakkan kedudukan beliau di antara manusia. Kesayyidan beliau, kepemukaan beliau akan dinampakkan oleh Allah Azza wa Jal di akhirat kelak. Maka ini adalah sekelumit ya sedikit tentang keistimewaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita berbicara tentang keistimewaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka sangat banyak sekali, dan seorang muslim semakin dia mengenal keistimewaan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka semakin mencintai beliau dan semakin mengetahui kedudukan tinggi yang Allah berikan kepada beliau, dan akhirnya menjadikan dia bersyukur. Ya, bersyukur kepada Allah yang telah memilih dia menjadi salah seorang umat Rasul yang memiliki keistimewaan yang banyak. Dan tentunya syukur yang benar itu diiringi dengan semangat untuk mempelajari sunnah beliau, dan juga untuk mengamalkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan atas jasa di pembukaan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan berikan keistimewaan kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz, sudah ada telepon yang terhubung Ustaz. Di awal ini kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bersama siapa di mana? Di Pelampang Sumbawa, Pak Ustaz. Silakan Bapak. Ya, silakan pertanyaannya Bapak. Tanya gini Pak Ustaz. Ya. Saya masalah mau menanyakan masalah kemusyrikan nih Pak Ustaz. Ya. Nah, cuma itu saja Pak Ustaz. Sampai di mana yang dimaksud kemusyrikan itu Pak Ustaz? Iya. Baik Pak. Cukup Bapak. Ya baik. Terima kasih Pak Muhajir di Sumbawa. Ya, silakan Ustaz. Ya. Yang dimaksud dengan kemusyrikan atau kesyirikan adalah menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Allah SWT menciptakan kita adalah untuk mengisahkan Allah dalam ibadah. Allah mengatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maksudnya adalah supaya beribadah hanya kepadaku saja. Sebagaimana Allah SWT yang menciptakan kita dan juga jin, maka ibadah pun hanya kita berikan kepada Allah. Kalau ada seseorang yang beribadah kepada Allah, kemudian di waktu yang sama dia juga beribadah kepada selain Allah, ada ibadah yang dia serahkan kepada Allah dan ada ibadah yang dia serahkan kepada selain Allah, maka berarti di sini dia telah menyekutukan Allah. Dia telah menyekutukan Allah atau dinamakan dengan berbuat syirik. Harusnya dia bertauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Kemudian dia menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah, maka inilah yang dinamakan dengan kesyirikan. Contoh misalnya, orang subuhnya dia sholat, yaitu sholatnya untuk Allah. Ya, rukuk, sujud, mengatakan Allahu Akbar. Taib, itu ibadahnya untuk Allah. Itu sudah benar. Tapi kalau kemudian di pagi harinya, jam 8 misalnya, ya dia bernadar atau misalnya dia menyembelih untuk selain Allah. Ya, dia menyembelih, dia tujukan sembelihan tadi untuk jin misalnya. Ya, ini berarti menyekutukan Allah. Tadi dia sholatnya untuk Allah. Sekarang jam 8 dia menyembelih untuk selain Allah. Nah, yang demikian Allah tidak ridha. Yang Allah ridhai adalah hanya ibadah itu ditujukan untuk Allah saja. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin.
katakanlah sesungguhnya solatku, solatnya untuk Allah, wa nusuki, dan juga sembelihanku hanya untuk Allah juga, wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbul alamin. Jangan sampai solatnya untuk Allah tapi menyembelihnya untuk selain Allah. Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar, hendaklah engkau solat untuk Rabbmu dan menyembelihlah, yaitu menyembelihlah untuk Rabbmu. Berarti solat untuk Allah, menyembelih juga untuk Allah. Kalau solatnya untuk Allah dan menyembelihnya untuk selain Allah, maka disinilah terjadi kesyirikan. Itu hanya sekedar contoh. Jadi yang jelas, kalau seseorang sebagian ibadahnya diserahkan kepada Allah dan sebagian ibadah yang lain untuk selain Allah, maka itulah kesyirikan. Nah, Allahu a'lam. Adapun pelakunya disebut musyrik gitu saja. Adapun pelakunya, ya dalam bahasa Arab dinamakan dengan musyrik. Oh, jadi amalannya dinamakan dengan syirik. Orangnya dinamakan dengan musyrik. Kalau dalam bahasa kita sama kesyirikan, kemusyrikan sama. Sama saja. Ya. Baik. Jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Ya. Semoga bisa dipahami oleh yang bertanya. Ya, berikutnya sudah terhubung kepada penelpon saat kita ya. Coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Dengan Bapak Said di Kalimantan Selatan. Silakan Bapak. Ini kan gimana ya, Pak Ustadz, kalau kan itu saya lagi sakit, sakit tumor. Yang sakit siapa Bapak? Istri saya. Siapa istri? Allah, ya. Terus orang tuanya tuh membawa berobat ke tempat sejenis kayak tuan guru, tapi dia tuh kayak sejenis dukun juga. Hmm. Mau dibawa nanti malam Jumat suruh bawa air di mantra-mantra, nanti disuruh minum istri saya, itu hukumnya gimana Pak Ustaz? Disuruh apa malam Jumat? Bawa air ke rumah yang yang kedukunnya itu kayak jenis tuan guru tang, tapi yai, tapi bisa meraja, bisa macam-macam gitu. Nah iya, disuruh bawa air pergi ke tuan guru tadi. Terus malam Jumat, terus nanti dibacain, terus nanti suruh ambil supaya tumornya hilang. Itu apa? Ada syariatnya. Iya, baik. Cukup Bapak Said. Ya, itu caranya itu sih. Gimana cara menolaknya kepada mertua itu, Pak? Ya, baik. Bisa dipahami Bapak. Ya, terima kasih Bapak Said di Kalimantan Selatan. Ya, silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Maksudnya beliau paham ya, sebenarnya ini hukumnya tidak boleh. Tidak gitu. Boleh. Ya. Pertama kita ikut mendoakan, ya semoga Allah SWT memberikan kesembuhan kepada ibu dan bersabar atas musibah yang ada, karena semuanya adalah dengan takdir Allah. Allah SWT mengatakan, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah menimpa sebuah musibah kecuali dengan izin Allah SWT. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, barang siapa yang beriman kepada Allah, mengetahui bahwasanya takdir, bahwasanya semuanya adalah dengan takdir Allah, maka Allah SWT akan memberikan hidayah kepada hatinya. Kemudian yang kedua, hendaklah kita mengambil sebab-sebab yang disyariatkan, yang diperbolehkan dalam agama kita. Di antaranya yang paling besar adalah bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah Azza wa Jal, kemudian juga mengambil sebab-sebab yang zahir, berobat kepada dokter atau meruqyah, dan tidak berputus asa dari rahmat Allah SWT, dan menjauhi usaha-usaha yang diharamkan di dalam agama. Karena Nabi SAW mengatakan, ibadallah tadawaw wala tadawaw biharam. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian berobat, tapi jangan kalian berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Pergi ke dukun atau
kepada seseorang yang mungkin dinamakan itu kiai atau tuan guru, tapi sebenarnya amalannya adalah amalan dukun. Maka ini ancamannya keras dalam agama kita. Nabi SAW mengatakan, "Man atakahinan fasa'alahu an syai' lam yuqbal lahu salatun arba'ina yawman." Barang siapa yang mendatangi seorang dukun kemudian bertanya tentang sesuatu, tidak diterima solatnya selama 40 hari. Dalam hadis yang lain, "Man atakahinan fasa'alahu an syai' fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi seorang dukun kemudian bertanya tentang sesuatu dan membenarkan, maka dia telah kufur, telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun keadaan istri kita, bagaimanapun keadaan keluarga kita yang mungkin kita melihat sudah kasihan, tidak boleh kita mengorbankan agama kita. Silakan kita mengambil sebab sesuai dengan kemampuan kita, sebab yang diperbolehkan. Adapun sebab yang tidak diperbolehkan, maka jangan sampai kita lakukan. Meskipun yang menyuruh adalah orang tua istri kita sendiri. Ya, meskipun yang menyuruh adalah orang tua kita sendiri atau orang tua istri atau orang yang kita hormati selain mereka. Kalau itu bertentangan dengan agama, maka tidak boleh kita mengikuti apa yang mereka ucapkan. Ya. Allah SWT mengatakan, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan." Apabila keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu tanpa ilmu, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Itu orang tua kita saja yang haknya sangat besar kepada kita, enggak boleh kita mentaati beliau kalau itu berupa perintah yang isinya adalah kesyirikan, apalagi selain orang tua kita. Ya, mertua meskipun kita menghormati beliau berdua, tapi kedudukannya tentunya tidak sama dengan orang tua kita. Maka tidak boleh kita mengikuti apa yang diinginkan oleh kedua mertua kita. Kita pertahankan, ya, dan kita bersabar. Jangan sampai karena ingin sehat kemudian kita mengorbankan agama kita. Jangan sampai karena ingin sehat kemudian kita mengorbankan agama kita. Nah, wallahu a'lam. Yang menjadi kesirikan pada ini yang dukun ini karena apa, Ustaz? Karena ada mantra atau gimana, Ustaz? Iya, mereka ini banyak berta'amul dengan jin. Dan kita tahu bahwasanya jin atau syaitan ini adalah musuh kita. Sehingga ketika mereka diminta bantuan oleh manusia, yang mereka inginkan adalah kesesatan kita dan menyimpangnya kita dari jalan Allah. Ya, sehingga dia meminta dukun tadi untuk melakukan ini, melakukan itu. Nah, permintaannya terkadang menular juga dan disampaikan juga kepada orang yang sakit. Antum ingin sembuh enggak? Kalau ingin sembuh, kamu harus bawa ini, harus nyembelih ini, harus dan seterusnya. Nah, ini yang dikhawatirkan. Jadi dukunnya melakukan perkara yang diharamkan, demikian pula yang pasiennya tadi juga biar sembuh katanya harus melakukan ini dan itu. Nah, ini yang membahayakan. Iya, karena syaitan itu adalah musuh. Aduun, fattakhiduhu aduan, kata Allah. Maka jangan jadikanlah mereka ini benar-benar musuh. Jangan diajak kerjasama. Ketika dia mau diminta bantuan, pasti dia punya keinginan. Keinginan sudah. Ya, keinginan bagaimana supaya kita ini menyimpang. Kalau bisa kufur, diminta kufur. Kalau nggak bisa, ya untuk berbuat bid'ah atau untuk melakukan kemaksiatan. Iya. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khairan atas penjelasan dan jawabannya. Dan terima kasih untuk bertanya, semoga bisa dipahami. Dan kembali kita mengajak untuk pemirsa Fatwa TV dan juga penyimak radio
penyimak radio di mana saja berada untuk bertanya langsung berkaitan dengan Jalan Lurus Akidah. Ya, bisa bertanya di nomor 0331546087. Baik, kita coba bacakan soal yang telah masuk, Ustaz. Ya. Ada dari Ibu Sarah di Jawa Barat, Tasikmalaya. Ustaz, bagaimana hukumnya kita membantu ibu hajatan untuk perayaan misalnya 7 bulanan, maulidan, dan sejenisnya, meskipun di hati saya mengingkarinya, Ustaz? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk fisik kalian dan tidak melihat pada harta-harta kalian, tapi melihat pada hati-hati kalian dan juga amalan kalian. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya yang Allah lihat itu ada dua. Yang pertama adalah hati. Kemudian yang kedua adalah amalan kita. Tadi yang ditanyakan, membantu ibu dalam acara yang tidak dibenarkan dalam agama. Taib. Berdasarkan hadis ini, maka hati kita harus mengingkari. Ya, hati kita harus mengingkari perbuatan tadi. Karena Allah SWT melihat pada hati kita juga. Kemudian yang kedua, amalan kita. Jangan kita menolong beliau atau membantu beliau dalam kemungkaran. Karena Allah SWT juga melihat amalan kita. Yang Allah lihat dua, hati kita, demikian pula amalan kita. Karena membantu mereka dalam acara-acara tersebut, ini berarti bekerja sama dalam dosa. Dan itu dilarang. Allah SWT mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling bekerja sama dalam dosa dan juga permusuhan. Dan jelas memperingati maulud Nabi atau peringat tujuh bulanan, maka ini tidak ada dalilnya di dalam agama kita. Ini sesuatu yang baru, tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ini masuk dalam kategori bid'ah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu di dalam neraka. Sesuatu yang diancam dengan neraka itu adalah dosa. Bahkan itu dosa besar. Ya, segala sesuatu atau segala maksiat atau dosa yang di situ ada ancaman neraka, maka itu termasuk kabair. Ya, maka diharamkan kita membantu meskipun itu adalah orang tua kita sendiri untuk melakukan sebuah ritual atau sebuah peringatan atau sebuah upacara yang termasuk bid'ah di dalam agama ini. Lalu apa yang kita lakukan? Kita harus menolak. Tentunya kalau itu kepada orang tua, kita tolak dengan kelembutan, dengan cara yang sopan. Bagaimana kalau setelahnya orang tua marah? Ya, kita bersabar. Ya, kalau orang tua marah, kita bersabar. Kita harus menahan diri kita. Mungkin kita menangis. Ya, mungkin kita bersedih. Ya, tapi demikianlah seseorang berjuang dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita bersabar atas kemarahan orang tua dan kita doakan dan terus kita berbuat baik kepada orang tua, karena Allah mengatakan wa sahibahuma fid dunya ma'rufan, dan dalam engkau menemani kedua orang tuamu di dunia ini dengan cara yang baik. Bukan berarti ketika kita tidak membantu mereka dalam upacara-upacara tersebut, kemudian kita tidak membantu sama sekali dalam perkara yang lain. Dalam perkara yang lain, silakan. Selama itu adalah perkara yang diperbolehkan. Bantu misalnya masak di dapur, atau membersihkan rumah, atau disuruh untuk ya pergi membeli ini, membeli itu, silakan, gak masalah. Tapi kalau sudah perkara yang diharamkan,
maka seseorang harus takut kepada Allah lebih daripada takut dia kepada manusia. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kalian kepadaku kalau kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan atas nasihat dan jawabannya. Semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya sudah ada penama susat. Kita coba angkat dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Dengan Rahmat Pak, di Bekasi. Silakan Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, seandainya nih Ustaz ya, kita mau nikah. Tapi setelah kita perhatikan gitu kan, calon kita itu ya masih suka melakukan hal-hal yang tidak tidak diajarkan oleh Rasul gitu Ustaz. Nah terus kita ingin ingin membatalkan niat nikah ini Ustaz. Apakah ini gimana Ustaz? Apakah ini dosa atau enggak Ustaz? Cukup Bapak? Cukup gitu aja Ustaz. Terima kasih Bapak Rahmat di Bekasi Jawa Barat. Silakan Ustaz. Kalau kita ditanya apakah ini dosa atau tidak, tidak ya. Itu hak kita untuk membatalkan. Dan seseorang sebelum nikah dianjurkan untuk melakukan istikharah. Dan di dalam istikharah yang kita setelah melakukan sholat kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang pernikahan ini baik maka mudahkanlah dan berikanlah keberkahan. Ingkana dia mengatakan Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astakdiruka bi kudratika wa as'aluka min fadlik min fadlikal azim fa innaka taqdiru wal aqdiru wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr hadzal zawaj khairul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lam anna hadzal amr syarrul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri fasrifhu 'ani wa sarfni 'anhu wa qdir li al khaira haythu kana thumma ardhini bi. Kita meminta dalam istikharah kita, ya Allah, kalau memang ini baik bagi agama ana, bagi kehidupan ana dan bagi akhir dari kehidupan ana, maka mudahkanlah saya. Ya, mudahkanlah saya dan berikan aku keberkahan di dalam perkara tadi. Tapi ya Allah, seandainya ini adalah jelek bagi agama saya dan kehidupan saya dan akhir dari kehidupan saya, maka palingkanlah dia dan palingkanlah aku darinya dan mudahkanlah aku dan berikanlah aku kemampuan untuk melakukan kebaikan di mana saja. Ini adalah isi istikharah kita. Kalau memang kita sudah melakukan istikharah tadi, kemudian ternyata kita mendapatkan hati kita dipalingkan, kita melihat wanita tersebut ternyata masih melakukan ya perkara-perkara yang bid'ah, masih senang melakukan perkara-perkara yang bid'ah, dan itu dinampakkan oleh Allah Azza wa Jal dan dijadikan hati kita berpaling dari wanita tadi. Karena kita ingat bahwasanya kelak dia akan memiliki anak dan tanggung jawab dia sebagai seorang suami adalah memilihkan ibu yang salihah. Kemudian akhirnya dia membatalkan pernikahan tadi, bukan sebuah dosa dan ini adalah bentuk tanggung jawab dia sebagai seorang ya calon bapak dari anak-anaknya, itu memilihkan seorang ibu yang bertauhid, seorang ibu yang mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dikatakan membatalkan pernikahan tadi dianggap dosa, tentunya tidak. Itu hak dia, apalagi dia membatalkannya karena Allah. Dia membatalkannya karena Allah. Maka malah justru kita berharap semoga mendapatkan pahala. Ya, dia mendapatkan pahala karena meninggalkan sesuatu karena Allah. Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka semoga Allah SWT menggantikan dengan yang lebih baik. Wallahu ta'ala
A'lam. Jazakallah khairan. Ustaz, tapi berkaitan dengan soal istikharah nih, Ustaz, sedikit apa? Apakah harus pakai bahasa Arab atau bagaimana, Ustaz? Pakai bahasa Arab. Ya kan enggak harus dihafal. Enggak harus dihafal. Kita bisa sediakan dulu bukunya yang di situ ada doa istikharah. Setelah kita sholat dua rakaat, kita ambil bukunya, kita baca. Ya, kemudian kalau kita ingin mengetahui artinya, bisa dilihat di situ juga. Karena jangan sampai kita membaca doa istikharah tapi kita tidak memahami makna. Jadi tidak masalah. Kita membaca bahasa Arabnya, kemudian kita mengetahui maknanya. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, kita coba bacakan soal berikutnya, Ustaz. Dari Muhammad Ismu namanya, Ustaz. Di Jawa Barat, Bekasi juga. Ustaz, hafizakallah, beberapa bulan lalu kakak kandung laki-laki ana dapat musibah. Salah anak perempuannya masuk agama Kristen dan bulan Desember depan akan melangsungkan pernikahan. Bagaimana sikap kakak ana dan keluarga besar saya sendiri terhadap anak yang masuk Kristen ini, Ustaz? Apa yang harus kami lakukan, Ustaz? Allah musta'an. Ya, ini seperti yang disampaikan dalam pertanyaan tadi, musibah ya. Musibah. Ya karena orang tua ini diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya, masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan ditanya oleh Allah tentang apa yang dia pimpin. Dan seorang bapak adalah pemimpin bagi keluarganya, pemimpin bagi istrinya, pemimpin bagi anak-anaknya. Ya, ketika ada anak yang menjadi amanah dia melakukan sebuah kemungkaran, bahkan ini adalah kemungkaran yang sangat besar, yaitu keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam, agama yang dikatakan oleh Allah, inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Yang Allah katakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini musibah, musibah terutama bagi anak itu sendiri. Musibah yang besar. Tidak ada musibah yang lebih besar daripada musibah yang menimpa agama. Seorang terkena musibah, mungkin bangkrut, mungkin dia kecelakaan, mungkin dia terkena penyakit, itu yang akan hancur fisiknya, yang akan hancur ekonominya. Selama dia terjaga imannya, maka di akhirat dia akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi kalau seseorang sampai rusak agamanya, bahkan sampai membatalkan keislamannya dan keluar dari agama Islam, maka ini musibah. Ya, musibah yang besar. Ya, meskipun mungkin dia di dunia sebentar mendapatkan kenikmatan, ya, tapi nanti di akhirat kecelakaan yang besar, azab yang besar menunggu. Allah SWT mengatakan, inna ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan orang-orang musyrikin dan juga orang-orang ahlul kitab, mereka berada di dalam jahannam khalidina fiha, dalam keadaan kekal selamanya di sana. Dan mereka adalah orang-orang yang paling buruk. Sejelek-jelek manusia adalah orang-orang kafir. Maka ini musibah. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Yang pertama, hendaklah kita berusaha dan jangan kita putus asa, berusaha untuk mengingatkan anak kita tersebut. Dia masih menjadi tanggung jawab kita. Ya, bukan berarti ketika dia sudah keluar dari agama Islam kemudian kita lepas dan tidak mau menasihati dia. Coba ingatkan, mungkin dia masih bisa diberikan peringatan. Ya, dan jangan kita putus asa. Mungkin kita melihat anak kita kok sepertinya dia sulit untuk diajak karena sudah terlalu cinta dengan
pasangannya tadi. Nabi Musa dan juga Nabi Harun disuruh dan diperintahkan untuk mendakwai Fir'aun yang mengatakan, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya, kita berusaha untuk mendakwai anak kita tersebut, mengingatkan dia, nak, ya, jangan sampai dunia ini menipu kamu. Ingat, kita kelak akan bertemu Allah SWT, ya, dan akan ditanya oleh Allah SWT, dan dunia hanya sementara saja. Jangan sampai hanya karena cinta dengan seorang lelaki yang tampan, yang dia cintai, kemudian dia mengorbankan agamanya. Diulang-ulang, mengingatkan dia tentang keutamaan agama Islam dan keyakinan yang benar tentang Nabi Isa alaihissalam, dan keyakinan yang salah yang dimiliki oleh orang-orang Nasrani tentang Nabi Isa alaihissalam. Sampaikan, semoga dia mendapatkan hidayah. Kemudian juga kita doakan. Ya, kita doakan semoga Allah SWT memberikan hidayah kepadanya, mengembalikan dia kepada yang hak. Itu yang bisa kita lakukan. Ya, itu yang bisa kita lakukan, dan kita mengambil pelajaran. Ya, kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi dalam memperhatikan anak-anak kita. Terkadang orang tua sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan aktivitasnya, sementara dia lalai dengan pendidikan anak-anaknya. Menyangka bahwasanya dia berhasil kalau dia bisa mengantarkan anaknya sampai ke perguruan tinggi, sampai ke S1, ke S2, S3. Sementara dia melalaikan adanya pendidikan agama dan tarbiyah akhlak, tarbiyah agama. Dibiarkan anaknya dalam keadaan bodoh, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Islam, tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya yang terjadi adalah mudah sekali anak tersebut terfitnah. Ya, terfitnah dengan dunia, terfitnah dengan pasangan. Sebabnya adalah dari diri kita sendiri. Yang memang dari awal kita sudah salah dalam mendidik anak. Maka kita mengambil pelajaran dari ini. Jangan sampai di masa yang akan datang terjadi yang demikian. Anak-anak kita yang masih dekat dengan kita dan masih bersama kita, kita ajak mereka untuk mendalami agama ini. Kita ingatkan, jangan sampai fokus mereka hanya pada dunia saja. Mereka harus ingat akhirat. Ya, dan itu diprioritaskan dibandingkan dunianya. Supaya mereka bisa mengajarkan ini juga kepada anak-anaknya juga. Ya, dan kita ingatkan dan sampaikan kepada mereka bahwasanya bapak dan ibu selama ini kurang mendidik kalian dalam agama ini. Jangan kalian meniru. Kalian harus punya perhatian yang besar terhadap agama ini. Jangan sampai ini terjadi pada anak-anak kalian. Ini saudara kalian atau saudari kalian ini menjadi contohnya. Jangan sampai seperti dia. Bagaimana caranya? Kita harus sama-sama sekarang berhijrah, memperhatikan agama kita dan semangat untuk mempelajari agama Islam. Itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan atas nasihat dan juga jawaban dan penjelasannya. Semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya sudah ada telepon yang masuk. Kita coba angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Mbak Wahyu di Banjarmasin. Silakan Bapak. Ustaz, saya mau nanya. Ya. Kalau misalnya kita malam-malam tempat yang sepi itu kita merasa takut dengan kayak ada yang hantu-hantu. Terus kita setelah ada orang mati kita asap kebayang-bayang itu apa termasuk kebuatan syirik lah Ustaz? Ketika ada orang mati? Kita tuh merasa kayak kebayang-bayang kalau terbayang-bayang. Yeah. Terus di tempat yang angker itu kita merasa kayak takut gitu, nah kayak muncul penampakan itu apa termasuk syirik tuh Ustaz? Iya. Cukup Bapak. Ada, kalau misalnya itu syirik, gimana caranya supaya kita tuh berani dan melawan hawa itu nah Ustaz? Iya, Masya Allah. Terima kasih Bapak yang ada di Banjarmasin. Ya, silakan Ustaz. Iya. Kita sebagai seorang Muslim
Ya, kalau kita sudah mempelajari agama ini dengan baik, maka kita akan mengetahui bahwasanya yang namanya orang yang sudah meninggal dunia ini tidak akan dibangkitkan kecuali nanti di hari kiamat. Di hari kiamat. Ya. Itu kalau kita benar-benar memahami agama kita yang berdasarkan dalil, ya, dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengetahui bahwasanya orang yang sudah meninggal, ya sudah, dia tidak bergerak, dia tidak keluar dari kuburannya, ya, kecuali nanti. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa ana awwalu man tanshaqqu anhul ard, akulah yang pertama kali akan dibuka kuburannya. Berarti tidak ada sebelum beliau yang dibuka kuburannya. Ya, adapun bayangan-bayangan itu biasanya karena pengaruh film, ya. Film. Ya, cerita-cerita film, ya. Digambarkan mayat ini keluar dari kuburannya, mendatangi rumah atau mendatangi orang yang membunuhnya atau orang yang demikian. Ya, terbawa dari film tadi. Padahal siapa yang membuat film? Orang-orang, ya, orang-orang yang jauh dari agama gitu. Nah, akhirnya kita pun terbayang-bayang ketika ada orang meninggal, ketika kita berjalan sendirian mungkin, ya, kita bayangkan nanti dari belakang ada yang, ya, seperti itu. Itu ini akibat dari film-film yang tidak benar tadi, sehingga mengikis, ya, keyakinan kita, merusak keyakinan kita, kita menjadi orang yang penakut, ya. Maka bagaimana cara melawannya? Ya, kita harus semakin mendalami agama kita. Dan memang tidak mudah, tidak bisa langsung hilang, ya. Tapi ketika seseorang sudah belajar dan punya keyakinan, maka dia bisa menahan, ya, takut kepada sesuatu yang menyeramkan atau melihat sesuatu yang menyeramkan. Itu sebuah tabiat manusia. Kita masing-masing tidak senang melihat sesuatu yang menyeramkan. Menyeramkan. Ya kan? Maka ini sesuatu yang menjadi tabiat manusia. Tapi kita berusaha untuk melawan. Jangan sampai ketakutan kita, misalnya takut kalau misalnya dinampakkan oleh jin. Mungkin dinampakkan oleh apa? Gendruwo atau yang lain-lain. Macam-macam saja. Iya, dan seterusnya. Ini dengan cara kita melawan. Jangan sampai ketakutan kita tadi menjadikan kita meninggalkan kewajiban. Misalnya, kemudian kita gak berani sholat subuh berjamaah misalnya. Kenapa? Takut kalau diperlihatkan jin misalnya di jalan. Ya, ini gak boleh, ini harus kita lawan. Ya, mereka ini lemah. Jin itu ada. Tapi kita sudah diberikan senjata oleh Allah SWT. Ya, diajarkan untuk bertawakal kepada Allah. Dan kita punya hafalan ayat kursi, ya, kita punya hafalan An-Nas, Al-Falaq, yang kalau kita bacakan ayat kursi, mereka tidak akan berani dan mereka kepanasan dan tidak betah dengan yang demikian. Demikian pula membaca misalnya A'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan yang Allah ciptakan. Maka tabiat dia memang dia takut sebenarnya. Cuma dia lawan. Dia bertawakal kepada Allah. Ya, dan dia melakukan sebab-sebab yang memang disyariatkan di dalam agama ini. Seperti membaca doa tadi. Yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang manazala manzilan, barang siapa yang singgah di sebuah tempat kemudian membaca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai' hatta yartahila min manzilihi dzalik, dia tidak akan termudharati sesuatu apapun sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Ya, itu memang tabiat. Sekali lagi, itu adalah tabiat manusia, itu tidak mau melihat sesuatu yang menyeramkan. Selama kita melawannya, ya, kita melawannya sesuai dengan ilmu yang kita miliki, dan kita tetap melakukan aktivitas biasa, kita sholat biasa, berjamaah ke masjid,
ya, atau kita ke belakang untuk berwudu supaya kita mau melakukan sholat tahajud misalnya. Tapi kita lawan, ada perasaan tadi, tapi kita berusaha untuk melawannya. Ingat kepada Allah, berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Maka insya Allah yang demikian tidak memudharati dan bukan termasuk kesyirikan. Dan kita berharap kalau kita terus melawan tadi, maka bayangan-bayangan kita yang itu adalah bekas dari, karena dulu kita sering nonton atau sering mendengar cerita-cerita yang tidak dibenarkan, semoga itu akan menjadi hilang. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi mungkin disebabkan anak-anak sekarang tuh pada takut dengan ini dimunculkan ini karena film gitu saja. Film, kebanyakan karena film. Ya, film-film yang tidak bertanggung jawab. Yang mengajarkan kepada mereka rasa takut yang berlebihan. Iya. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, Bapak di Banjarmasin, semoga bisa dipahami. Baik, sudah ada pun yang masuk saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam. Bersama siapa di mana? Bersama hamba Allah di Brunei. Ya, silakan Bapak di Brunei. Di Brunei. Ya, silakan Bapak. Iya. Silakan pertanyaannya. Oh, begini. Apakah ada hadisnya tentang larangan membaca surat Al-Humasah setelah Al-Fatihah? Larangan? Di dalam sholat wajib, fardu. Larangan apa? Apakah ada hadisnya larangan tentang membaca surat Al-Humasah setelah Al-Fatihah? Iya. Baik. Itu saja Bapak. Ya. Ya, cukup. Baik, terima kasih Bapak yang ada di Bone Sulawesi Selatan. Silakan Ustaz. Apakah di sana ada larangan untuk membaca surat Al-Humazah setelah Al-Fatihah di dalam sholat? Sholat fardu. Dalam sholat fardu? Iya. Allah SWT mengatakan, فَقَرَأُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَرَأُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Maka adalah kalian membaca apa yang dimudahkan dari Al-Quran. Ya, dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan demikian, "Tsumma qra' ma tayassara laka min al-Qur'an." Kemudian dalam kau membaca apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Al-Humazah termasuk dalam Al-Qur'an. Kalau memang mudah bagi seseorang karena dia yang dihafal adalah surat Al-Humazah, maka tidak masalah dia membaca Al-Humazah. Kalau dia tidak menghafal yang lain dan dia yang bisa dia baca adalah Al-Humazah, maka tidak ada larangan di sana. Ini masuk dalam keumuman ayat tadi dan juga hadis. Dan meskipun ayat tadi tentang masalah salat lail, salat malam, Allah SWT mengatakan, "Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatan min alladziina ma'ak. Wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahar 'alima an lan tuhsuhu fataba 'alaykum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an." Ini dalam salat malam. Tapi yang diucapkan oleh Nabi itu umum. Ya, ketika beliau mengajarkan untuk tentang tata cara salat, ya, beliau mengatakan "Tsumma qra' ma tayassara laka min al-Qur'an" atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan setahu ana tidak ada di sana dalil yang melarang kita untuk membaca surat Al-Humazah setelah Al-Fatihah di dalam sholat fardu. Ya, sementara yang namanya larangan, perintah ini harus kembali kepada dalil. Kalau memang tidak ada di sana dalil, maka kita kembali kepada keumuman ayat dan juga hadis tadi. Tidak masalah kita membaca Al-Humazah setelah Al-Fatihah, baik di dalam sholat fardu maupun dalam salat sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Sisa waktu sedikit kita bacakan surat akhir, Ustaz. Taib. Bismillah. Semoga bisa ringkas nih, Ustaz. Dari Kabupaten Sleman di DKI Jakarta, Ustaz. Ustaz, beberapa hari yang lalu bapak saya dengan ibu saya terlibat sedikit cekcok, namun nampaknya tidak serius alias bercanda. Lalu saat ibu saya bilang makanya biar ayah yang masak, mama yang ngaji, ayah saya mengucapkan lafal ta'awud dengan nada atau irama seperti bercanda dengan bacaan tersebut dan tidak diteruskan hingga akhir kalimat tahu tersebut, Ustaz.
Lalu pertanyaannya, apakah ini termasuk mengolok-olok agama atau ayat-ayat Allah, dan apakah menyebabkan murtad? Ya, bukannya. Yang demikian bukan termasuk mengolok-olok agama. Seorang mengolok-olok agama ketika dia menghina Allah atau menghina Rasul atau menghina ayat-ayat Allah Azza wa Jalla atau yang berkaitan dengan agama kita. Seperti misalnya mengolok-olok para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mereka adalah yang telah membawa dan menyampaikan Al-Qur'an dan hadis kepada kita. Mengolok-olok para sahabat karena keutamaan mereka, bukan karena fisik mereka. Atau mengolok-olok ulama yang mereka menyampaikan agama ini. Maka inilah yang termasuk mengolok-olok agama. Inilah yang termasuk kekufuran yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jal, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan juga rasulnya kalian mengejek, kalian mengolok-olok? Katakanlah, janganlah kalian minta udzur, sungguh kalian telah kufur keluar dari agama Islam setelah keimanan kalian. Inilah dimaksud dengan mengejek-ngejek atau mengejek dan mengolok-olok agama yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Adapun yang terjadi tadi, wallahu taala alam, itu bukan termasuk mengejek-ngejek, dan seorang muslim hendaklah dia menjaga lisannya baik dalam keadaan bercanda maupun dalam keadaan serius. Ya, dia berusaha untuk menjaga lisannya sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertanya kepada berkata kepada Mu'ad, ala adulluka bimilaki dzalika kullih, maukah aku tunjukkan kepadamu dengan kunci semuanya itu. Kemudian beliau mengatakan kuffa alaika hada, hendaklah engkau menahan lisanmu. Kemudian beliau menunjukkan pada lisan beliau, kuffa alaika hada, hendaklah engkau menahan lisanmu. Jangan sampai ketika marah, ketika kita bercanda, kemudian kita tidak mengontrol lisan kita. Banyak orang yang menyesal karena ucapannya. Ya, banyak orang yang menyesal karena ucapannya. Tapi orang yang diam dan dia bisa menjaga lisannya, maka dia akan selamat dari penyesalan-penyesalan tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami, dan sebagai penutup perjumpaan kita di kesempatan ini, Ustaz. Ya. Jazakallah khairan atas waktu dan ilmu yang berikan kepada kita, semoga bermanfaat. Amin. Barakallahu fikum, Ustaz. Dan pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio di mana saja Anda berada, tanpa terasa satu jam bersama-sama kita istifadah dengan guru kita Ustaz Abdullah Rai Hafizullah taala dalam rangka acara program Live Interaktif ini. Dan mohon maaf kepada pemirsa yang belum bisa kita jawab pertanyaannya, semoga bisa dijawab di pertemuan berikutnya. Dan terus saksikan acara Live Interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan berbagai informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga Fatwa TV, Anda dapat akses di website www.dewanfatwa.com. Syukran jazakumullah khairan atas kebersamaan Anda semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah sekarang? Ini mau bolak-balik ya. Arokat. Seperti pada surat An-Nisa 164.